Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi di channel Aci Bumerang. Oke, kali ini saya ada pesanan tapel K2J ya, tapel kujang. Ini berbahan PVC 1 cm dan kayu senokling. Oke, ketapel ini mau saya kirim buat yang pesan Pak Masyud Ardi Nugroho ya di Yogyakarta. Oke, Pak Masyud Ardi, sebelum kita kirim tapelnya mau kita tes akurasinya dulu. Pak Masyud ini ngakunya sih sama saya belum mandi menggunakan tapel. Oke, saya akan bahasnya bagaimana cara memilih target dengan tapel, bagaimana cara menarik karet dan lain-lain. Saya akan coba menerangkan secara detail yang saya bisa ya. Ini lumayan kuat. Ini pun sama bahan PVC 1 cm. Cuman kalau ini saya kilok warna kuning. Oke, untuk membuktikannya saya kerok dulu ini PVC 1 cm sama ini satu bahan. Pak Ardi ini bertanya sama saya apakah ini kuat. Saya akan buktikan kalau ini lumayan kuat. Kalau ini sayang ya, takut lecet catnya. Oke, Pak Ardi, saya coba karetin dulu. Ini karetnya warna kuning, jejet kapunya. Pakai juga gadget kan, tapi saya akan mencoba pakai karet kualitasnya di bawah ini. Ini karet kualitas bagus, ini sedang berhubung ini masih baru sayang, saya pakai yang bekas aja dulu. Nanti akan saya kirim dua-duanya Pak Ardi. Oke, iya. Oke, kita coba bikin target. Biasanya saya suka di lapangan ya, ada di sebelah. Sekarang sudah
gelap. Mau hujan, sekarang pun sudah mulai hujan gerimis. Kita uji coba di rumah saja. Jadi ini kejar tayang ya, karena besok pagi harus sudah kirim ini ke Jakarta. Ini untuk pegangan tangan kiri ya, tapi pegang tangan kanan pun ini sangat nyaman sekali, nyaman. Oke, dalam bermain kapel saat kita menarik karet, kita jangan belok seperti ini ataupun begini, diusahakan kapelnya lurus. Dan saat memegang coach pun kulitnya itu, saat kita menariknya harus jajar ya, jangan panjang sebelah seperti ini ataupun sebaliknya, harus lurus. Sikut jangan ke bawah ya, harus ke atas. Kaki sejajar ke target, kita menghadap ke depan. Sikut naik ke atas, otomatis kalau sikut kita ke bawah, coach pun akan bengkok ya, agak sejajar. Kalau ditaikin ke atas, otomatis pot akan lurus ke depan, lontaran peluru pun akan lurus. Kalau tidak akan mengenai kapel, kalau enggak ke kanan kita, itu yang mengakibatkan kapel gumpal-gumpal. Sebelumnya maaf, Pak Adi ini mempunyai mata kanan yang kurang begitu awas ya, kurang jelas pandangannya. Sebetulnya kalau mata kanan kurang jelas itu jadi mata kiri yang pakai, berarti tangan kanan seharusnya yang pegang kapel. Tapi saya akan mencoba kapel dipegang tangan kiri, tapi yang buat memandang tangan mata kiri. Oke, nanti saya akan coba menutup mata kanan saya. Oke, sebelumnya pagi ini belum sama sekali mencoba kapel modern jenis ini, cara memiliki seperti ini yang dia
biasanya dipakai orang-orang. Kalau pegang tangan kiri dengan mata kanan tutup, otomatis itu pisirnya tuh akan geser ke kiri ya, ke kiri. Sebetulnya ini lurus kalau kalau kita memandang dengan mata kanan kita dari ini, kita dengan pegangan tapel di kiri, tapi kita memandang dengan tangan kiri juga, dengan mata kiri juga. Oke, saya akan coba menutup mata kanan saya. Tantangan ini, soalnya saya belum pernah sama kali ini mix in. Ini pasti ini sangat sulit sekali. Oke, kita tutup mata kanannya. Kita coba, kita cari pisirnya. Gak kena ternyata. Kalau kita normal seperti biasa, ini harus lurus seperti ini pasti kena. Berhubung ini saya memegang dengan tangan kiri yang melihat tangan kiri juga, berarti pisirnya itu loncat kurang lebih 2 cm ke kiri. Oke, kita coba lagi. Nah. Oke. Oke, lumayan lah. Dengan bentuk mata kanan pun bisa mengenai kalau kita sudah menemukan pisirnya. Saat kita menutup mata kanan, otomatis pisirnya itu akan loncat beberapa senti, kurang lebih 2 cm. Ini telunjuk saya yang jadi pisir. Awalnya ujung ketapel yang jadi pisirnya, berhubung mata kanan ditutup jadi loncat. Oke, ketapel ini selain digenggam tangan kiri, digenggam tangan kanan pun nyaman sekali. Saya sarankan Pak Ardi, kalau emang mata kanannya kurang begitu awas, digenggam pakai tangan kanan aja biar yang melihat mata kiri. Dalam bermain ketapel, saat kita menarik karet mau meluncurkan peluru itu, tangan jangan kaku, biarkan si tangan refleks ketika peluru dilepas, otomatis ke depan, ada hentakan ke depan, tapi jangan kita yang
sengaja hentakin walaupun pergelangan kita kaku ya, keras, tapi ketika peluru lontar itu otomatis dengan sendirinya pergelangan kita akan maju ke depan sedikit, ada poros seperti ini. Nah, jangan kaku seperti ini. Kebanyakan kalau kaku seperti ini peluru akan mengenai framenya, bisa gumpal-gumpal atau melukai tangan kita. Bahan dural sekalipun dari aluminium, kalau mengenai, kalau terkena peluru ini akan luka ya. Mantap Pak Ardi, kita coba pecahkan korek gas ya. Mantap. Sebelum tim kita kasih tanda dulu, tanda mata dari saya ini tadi saya kasih tanda tangan ya. Kalau nggak suka nanti pagi akan bisa ngasih. Ini sebagai tanda kalau ini saya yang membuat. Sembunyikan. Oke, buat teman-teman yang ingin memiliki produk dari Acin Bumerang, entah itu ketapel atau bumerang, silakan bisa japri saya atau bisa melalui kolom-kolom komentar ya. Nanti saya akan sertakan nomor WA saya di kolom deskripsi. Oke, ini dia Pak Adi. Meluncur. Oke, teman-teman. Terima kasih banyak sudah menonton. Maaf bila mana ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.